Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi washabbihi wa man wallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Rabu badal asr 16 Oktober 2024 kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Tauhid dari pembahasan Kitab Tauhid karya Muhammad Ibni Abdul Wahab At-Tamimi Rahimahullah maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan barakallahu fikum Bismillahirrahmanirrahim. وذروا الذين يلحدون في اسمائه باب لا باب لا يقال السلام على الله عن ابن مسعود في صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه كنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فان الله هو السلام منه السلام باب باب قول اللهم اغفر لي ان شئت عن في صحيح ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا لا يقال اللهم اغفر لي ان شئت الله Allah yahdi al mas'ala fa inna Allah la mukhdilu la mukhdil la Khalas Nanti hey nanti tasmi'nya ba'da dars Kam nafar ba'da dars haula yang lain Pukul Bismillah qalal muallif rahimahullahu taala babu la abdi wa ammati bab larangan untuk mengatakan kepada dari budak-budaknya ataupun di zaman sekarang tidak ada perbudakan kepada pembantunya misalnya abdi wa ammati hambaku laki-laki dan hambaku perempuan maka larangan ini telah datang di dalam hadis seperti disebutkan fi sahih an Abi Hurairah dan yang diinginkan fi sahih adalah fil Bukhari dan Muslim. Maka bagusnya disebutkan fi sahihain. Karena dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di Kitabul Al Atq dan Imam Muslim di Kitab Al-Alfad min Al-Adab. Maka hadis ini mutafakun alaih bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا ahadukum at'im أتيم wa ووادى ربك. Apa maknanya kalimat ini? Janganlah seseorang mengatakan kepada budaknya, kepada hambanya, budak beliannya, atim robbak, beri makan rob kamu, wadi robbak, berikanlah Wudhu untuk Rob Kamu. Walakul atim sayyidi. au maulai wa maulai maka tidak boleh menyebut tadi beri makan Tuanmu Rob Kamu dan beri makan. Aku berikanlah wudhu untuk Rob Kamu. Walakin atim sayyidi. wa maulai. Maksudnya, di sini secara mutlak, di zaman dulu, di zaman perbudakan, dan di zaman now, sudah tidak ada alhamdulillah. Seseorang sekarang bebas dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan bebas, tidak menjadi budak, tidak dia itu dijual di pasar, tidak dia itu. Mempunyai kehinaan dan penghambaan kepada manusia, bekerja tanpa digaji, dikurung. Setelah selesai, maka malamnya dikurung, disatukan bagai binatang untuk besok bekerja kembali, dan tidak ada hak-hak kemanusiaan, mulai hak belajar, mulai hak untuk menikah, mulai hak untuk... Bekerja dengan bebas mendapatkan uang, maka di sini zaman perbudakan yang diinginkan, maka maknanya: "at im robbak, beri makan rob kamu." Kalimat ini, kalimat mutlak: "rob dimutlakkan bagi orang-orang yang mempunyai budak-budak." Maka dia adalah: "robnya para budak, tuannya para budak." Maka di sini dilarang kenapa? Padahal dari segi lugatil arabiah benar. At imrobak beri makanlah tuanmu. Karena di sini ditakutkan sadu dari ah kepada kesyirikan. Karena kalimat rob menyerupai dengan robbul alamin. Maka Allah huwa robbul alamin. Seperti di Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka Allah adalah Rabb. Maka di saat mengatakan at imrobak ada tasbih, ada penyepertian. Beri makan rob kamu. Yang diinginkan adalah tuanmu, maksudnya mana makanan? Masak. Wahai para budak, beri makan tuanmu. Dan mana tempat wudhu? Mana air? Di zaman dulu susah air. Maka timbakan air. Berikan air wudhu untuk tuanmu. Maka kalimat ini kalimat kalimat rob itu kalimat yang tasbih penyerupaan dengan rob al alamin. Maka agar jika diinginkan rob di sini adalah tuan maka diganti dengan sayyidi wa maulai. Maka diganti jangan at imrobak tapi atim sayyidak ataupun atim maulak maka ini makna hadis ini karena lafaz robak tasbih antara Allah dengan pemilik dari budak-budak ini maka untuk tidak terjadi satu dari sehingga sampai mencapai Sayyid ini kepada derajat Rob, maka diganti menjadi Atim Sayyidak. Maka Rob, pemilik dari budak-budak, dinamakan Sayyid ataupun Maulai. Boleh. Ini pertama yang perkara yang kedua, yang ke, pertama ya perkara yang pertama dan perkara yang kedua, walayakul ahadukum abdi wa ammati. Ini pun tidak boleh, kalau tadi Robby kepada pemilik budak-budak dan kepada para budak itu sendiri, jangan dikatakan abdi wa amati, maka para budak itu tidak boleh disebut abdi. Kenapa? Karena ini pun kalimat yang mutlak, ada tasbih di saat nanti pemilik budak-budak mengatakan, "Ya abdi, wahai budakku." Maka dengan kalimat abdi dari segi lugatil arabiah maknanya benar. Bahwa dia itu adalah budaknya. Namun kalimat abdi tasbih kepada Allah mengatakan kepada makhluk ciptaannya. Hambaku. Dari manusia dan jin, maka kita hamba Allah. Maka di saat seorang pemilik budak mengatakan, mana abdi, mana budakku, maksudnya hambaku. Nah di sini kalimat abdi ditakutkan sama seperti hambaku dan amati hambaku perempuan, budakku perempuan ditakutkan lafot-lafot seperti itu menyamai rob dan menyamai perbudakan makhluk-makhluk pencipta. Maka di sini di dalam tahkik tauhid di mana kita memberikan tahqiq tauhid. Tauhid itu diberikan untuk Allah sebenar-benarnya. Kalimat-kalimat yang menyerupai tadi dibuang. Seorang budak memanggil tuannya, Robbi tidak boleh. Tapi Sayyidi atau Maulai. Maka di saat dipanggil budak itu oleh tuannya, Aina fulan, hadir ya Sayyidi. Jangan hadir ya Robbi. Fahim. Dan begitu pun tidak boleh mengatakan kepada mereka, At'im robbak, beri makan rob kamu, tuanmu. Itu maknanya tuan, bukan Allah. Tapi untuk mentahkik, tauhid, buanglah kalimat robbi, diganti dengan sayyidi, diganti dengan maulai. Dan yang kedua, kembali kepada pihak yang, maka seorang yang mempunyai budak, di sini tidak boleh untuk memanggil kepada budaknya dengan abdi dan ammati karena kepada makhluk ciptaannya. Ya ibadi di Al-Qur'an. Maknanya wahai hamba-hamba ciptaanku. Dan ibadi jamak dari abdi, maka pemanggilan abdi dari Allah kepada makhluk ciptaannya maka tidak boleh seorang hamba mengambil seorang pemilik budak-budak mengambil budaknya abdi dan amati perbedaan abdi dia laki-laki amati dia perempuan lalu memanggilnya apa waliakul fataya wafatati wagulami maka itu yang dijadikan syariat seperti di hadis-hadis misalnya hadis sholat tarawih boleh seorang budak yang Muslim yang sudah dibebaskan misalnya atau belum dibebaskan yang jelas dia menjadi imam bagi perempuan dan dia laki-laki dalilnya di hadis Aisyah bahwa Aisyah dulu menjadikan gulami dilafat seperti itu wa tu gulami imaman wahua yakhud bil mushaf wa yakro fi surat tarawih dia membaca dengan mushaf dan menjadi imam tarawih bagi para perempuan. Maka disebutkan gulami, maknanya budakku. Maka tidak dipanggil abdi dan ammati. Maka inilah hadis yang direwetkan oleh Imam Al-Bukhari dan dijadikan bab di sini dikarenakan hadihil alfad al-manhi anha. Lapat-lapat ini tidak boleh. Abdi, ammati, dan juga at imrobbak karena kalimat-kalimat ini menyerupai dengan sifat tauhid maka robbi diganti dengan sayyidi dan maulai abdi dan amati diganti dengan gulami mana gulami mana budakku disebut gulam atau aina fataya untuk laki-laki dan untuk perempuan fatati aina fatati budak-budak Lalu kesimpulannya, sebagai tahkik tauhid kita menjauhi lafadz ini. Lalu kita hanya sekedar intermezzo. Bodeh apa tidak kita memanggil putri-putri kita dan anak-anak kita. Aina fatai, aina fataya kepada Hudaifah. Misalnya masuk rumah, aina fataya. Maina Muhammad, Abdurrahman, Hudaifah. Dan untuk putri-putri kita perempuan, aina fatati. Boleh apa tidak? maka karena ini dimutlakkan untuk para budak-budak belian maka bagusnya aina waladi aina binti namun pakai bahasa Sunda anak-anak itu dinamakan budak orang Sunda menyebut anakku budakku aina anak-anak mana barudak dengan jamak barudak maka di sana disebutkan budak dan begitu pun di Malaysia. Anak kecil dinamakan budak. Eh budak. Maka di sini maknanya tidak berhubungan dengan ini karena hanya sekedar bahasa. Mereka menyebut budak-budak anak-anak itu budak-budak. Itulah bahasa Malaysia. Sudah cukup. Tambah lagi. Atau sudah cukup, maka sekarang silahkan untuk mentasmi.